Viral di media sosial video seorang wanita yang sedang mabuk mengendarai mobil hingga menabrak pengendara motor di Pekanbaru, Riau. Video tersebut dibagikan oleh akun Instagram @unikinfolk pada Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Terlihat dalam video tersebut seorang wanita berbaju ungu dalam keadaan seperti orang mabuk. Kemudian, sosok yang merekam video tersebut mengatakan bahwa perempuan tersebut telah menabrak motornya. Mendengar hal tersebut, wanita tersebut terlihat linglung dan memonyongkan bibirnya ke depan. Pria yang merekam video itu lantas mengarahkan kameranya ke arah sebuah mobil merek Honda berwarna merah dengan nomor plat BM1627 on. Lokasi kejadian tersebut sepertinya berada di dekat tempat keramaian sehingga menarik perhatian banyak orang di sekitar. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait perihal kejadian tersebut.